Isteri kepada pelakon Hafiz Rosdi, Nurul Syuhada Mat Syukri mendapatkan rawatan di hospital dipercayai kerana dipukul. Ia susulan syuhada memaknai hantaran dipercayai berkaitan kecederaan dialaminya. Menerusi beberapa hantaran berasingan dimaknai dalam Insta story, Nurul Syuhada memaklumkan dia menerima rawatan di hospital. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Gambar dimaknai menunjukkan ibu kepada dua cahaya mata itu mengalami kecederaan pada wajah kiri yang didapati berbalut. Menerusi hantaralah yang memaknai gambar tangan menggenggam, malah Nurul Syuhada menulis, "Semoga Allah ampunkan kau berdua." Sementara itu, ahli keluarga mengesahkan Nurul Syuhada Mat Syukri ditumbuk 3 kali, iaitu adalah syuhada. Kejadian berlaku pada awal pagi. Mulanya berlaku pertengkaran dan dia ditumbuk 3 kali di muka, katanya seperti dipetik harian Metro. Menurut sumber itu, syuhada dibawa ke sebuah hospital untuk mendapatkan rawatan termasuk pemeriksaan CT scan. Berkongsi keadaan terkini syuhada, sumber berkenaan memaklumkan wanita itu masih dalam keadaan terkejut dan perlu masa untuk berehat. Syukur keadaan kini stabil, katanya. Terdahulu, media melaporkan ahli keluarga syuhada mendakwa Hafiz melafazkan cerai menerusi panggilan telefon pada 22 Februari lalu.